Sulit sekali. Sulit sekali. Sulitnya itu apa kira-kira? Izin pembangunan dan lain-lainnya semua sulit. Tapi persyaratannya udah lengkap ya Pak ya? Persyaratannya udah lengkap padahal? Iya. Oh, oke. Ya izin-izin dipermudah. Memang selama ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang sulitkah? Sesulit itu kan? Ya dimasukkan tapi tidak pernah keluar. Oh, oke. Okay. Dimasukkan tapi tidak keluar-keluar atau tidak pernah keluar? Oh, belum keluar gitu. Padahal segala persyaratannya sudah terpenuhi. Gitu. Jadi yang pengen dilakukan adalah perizinan lebih dipermudah. Kemudian apa lagi berikutnya? Yaitu rumah kumuh. Rumah kumuh. Kemudian selanjutnya? Udah, cukup. Pak, jangan lupa blauran, Pak. Itu nyun sewu sejak kecil saya sampai sekarang wajahnya ya masih seperti itu saja Pak. Saya nggak ngerti kenapa berbagai pengganti wali kota kok nggak pernah menyentuh yang namanya pasar Blauran. Mohon sekali lagi Pak, karena itu bagian dari ikonnya kota Surabaya Pak. Pak Machfud Arifin ini sepanjang ini kami banyak hal-hal para pengusaha sangat senang pada saat beliau menjabat sebagai Kapolda. Banyaklah memberi dukungan di dalam semangat bekerja, di dalam penanganannya, di dalam penyelesaian perburuan dan sebagainya. Beliau ini memang benar-benar turun tangan untuk bersama-sama dengan para pengusaha, dengan para buruh. Ayolah kita bekerja sama menyelesaikan masalah. Masalah-masalah asal kita mau bicara semua beres. Itu beliau punya prinsip. Apapun kita diskusikan. Nah, maka dari itu kami merasa melihat begini perlulah punya wali kota yang benar-benar membuka lapangan, bisa mengatur membuka lapangan kerja nomor satu. Ya, toh harus kemajuan satu kota, sehat warganya, makmur warganya kan gitu. Itu saya kira itu yang diharapkan. Usaha yang baik. Ya, pengusaha itu sebetulnya nggak perlu dibantu. Pengusaha itu nggak perlu dibantu. Pengusaha itu sudah mampu memajukan diri sendiri. Tetapi yang diperlukan adalah iklim usaha. Dan iklim usaha itu yang belum baik bagi para pengusaha di Surabaya. Begitu iklimnya baik, pengusaha itu nggak usah dibantu. Sangat mampu. Saya sudah tahu jiwanya, saya sudah tahu sikapnya, dan saya sudah tahu track record-nya selama ini. Ya, tentunya saya ucapkan terima kasih teman-teman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia mau Jawa Timur mau mendukung saya menjadi wali kota Surabaya. Dia yang menyiapkan tempat, saya yang diundang. Saya diundang, saya mengatakan Pak, tapi secara kesadaran dia mengundang untuk saya, beliau mau mendukung saya. Beberapa perusahaan yang cukup terkenal di Surabaya pada saat itu. Jadi saya terima kasih, ini menjadi suatu penyemangatan saya lagi untuk bisa terus bergerak menyapa warga.